Assalamualaikum teman semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat di setiap waktu. Bang Kadhafi sama adiknya Aslan menuju ke tengah kota Banda Aceh, memuju ke Masjid Haji Kucik Lumik di Gampong Lamsupim, Kecamatan Lumbatak, Kota Banda Aceh. Masjid megah yang terletak di Gampong Lamsupim, Kecamatan Lumbata, Banda Aceh, atau lebih dikenal dengan Masjid Haji Kucik Lumik HKL, memiliki sejarah panjang. Meski proses pembangunannya tergolong cepat, hanya menghabiskan waktu sekitar 29 bulan. Masjid yang juga dijuluki sebagai Masjid Emas Aceh ini merupakan satu di antara situs yang banyak dikunjungi warga, baik dari dalam maupun luar negeri. Namun, siapa sangka jika masjid yang bernuansa Timur Tengah dan bergaya Spanyol ini merupakan impian Alm Haji Harun selama 20 tahun. Pada 19 Juli tahun 2016, dilakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Haji Kucik Lumik. Peletakan batu pertama pembangunan masjid saat itu dilakukan Wali Kota Banda Aceh Iliza Saaduddin Jama, Imam Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Prof. Dr. H. Asman Ismail. Selesai sholat yuhur. Setelah pembangunannya selesai, pada tanggal 28 Januari tahun 2019, Masjid Haji Kucik Lumik diresmikan oleh PLT Gubernur Aceh saat itu, Nova Iriansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.